Assalamualaikum geng. Jadi hari ini, video hari ini kita akan review monoshock ah. Adjustable monoshock with tank daripada Aji Racing. Okey, tu bahasa Inggeris dah. Dalam bahasa Kedah dah. Monoshock yang boleh adjust yang ada tank. Jadi yang kita ada sekarang, kita ada 3 varian warna. Warna merah dengan tank kelabu, kuning tank gold, yang last kita ada ungu dengan tank kelabu juga. Untuk dia punya size lah, kalau untuk motor Y Supu, monoshock standard dia dalam 208mm. Jadi untuk monoshock yang kat sini, Aji Racing, dia ada 205mm. So kalau motor pakai, dia akan jadi lowered sikit lah, dalam kurang dalam 3mm. Kalau untuk motor RS150, monoshock standard dia dalam 235mm. Untuk Aji Racing, kita ada 230mm. Jadi dia akan lowered dalam 5mm. Tapi untuk RS yang nak betul-betul lowered, dia boleh pakai 225mm. Tapi yang Haji kita ada 230 ah. Jadi naik double pun tak ada masalah. Untuk 225 naik solo okey. Tapi naik double memang auto belaga. Apa kelebihan adjustable? So dekat sini kita boleh nampak ah. Dia ada 3 benda yang boleh adjust. First yang atas ni kita nama dia preload. Dan yang ini ialah rebound dan ni compression. Okey, first preload. Preload ni kita boleh adjust nak tinggikan spring ataupun nak rendahkan spring ni. Jadi bila dia rendah, dia lagi mampat. Tekanan yang lebih diperlukan untuk mampat ke spring ni. Jadi kalau andai kata yang beli ni berat, dia try pakai dah lembut, jadi kita boleh turunkan spring ni untuk mampatkan dia lagi. So dia akan jadi lagi keras lah. Yang kedua ialah rebound. Rebound ni ada lantunan dia. Lantunan bila langgar bonggol, dia akan turun. Lepas tu dia nak naik tu, dia naik laju ataupun nak naik slow. Kalau kita pulang untuk slow, dia akan naik slow lah. Bila dia langgar bonggol, dia turun, dia naik slow lah. Ha, kalau laju dia langgar bonggol, dia akan naik laju. Ha, ikut keselesaan owner lah. Dan yang tank punya, tank ni dia ada compression lah. Kalau pusing kita boleh kira ada berapa kali boleh pusing. Yang ni adalah untuk compression, untuk kekerasan spring ni. Pusing ke yang tambah ni, jadi dia akan lagi keras spring. Dan yang lembut ni akan jadi lembut. Pressure-nya adjustable ni, kita boleh adjust mengikut keselesaan pengguna. Kita dah bagi tahu semua benda pasal detail dia. Jadi macam mana pula dengan harga dia? Untuk monoshock Aji ni yang tank ni RM335. Tapi jangan risau geng, untuk bulan Merdeka ni, bulan 8, kita ada promosi yang akan turunkan harga monoshock Aji with tank ni. Jadi kalau nak tahu harga dia, tunggu kita promote nanti. Nak berminat tu bolehlah walk in ke Dania Garage, ataupun yang kalau duduk jauh tu, duduk Kedah atau duduk Perlis, boleh PM kita untuk post. Okay geng, apa-apa, roger kita.